guys. This is Kelvin and this is first episode of my session vlog. I'm gonna go for a recording session with Murat the Real Symbols. And now I'm driving on my way there. See you there. Kalau ke ini Cordozora, boleh parkir sini nggak? Mau ke tempat yang musik situ? Kasih. Fun fact, guys, this place is actually really close to where I used to go to middle school and high school. Alright, now time to unload. Makasih ya. Almost forgot car keys. That could have been terrible. I have a newfound respect for all the vloggers. This is actually hard, doing things with one hand. Damn. Okay, here we go. SGC. Terima kasih. Jadi sekarang megang SJJ juga. Ya. Thank you.
namanya siapa? Halo. Ya tadi udah ya. Ngomong Inggris atau ngomong Indonesia? Indonesia enggak apa-apa. Oke, okay. Nama saya Fandi, saya adalah seorang pemain musik dan juga marketing communication dari Kodosora Anugrah Perkasa. Kebetulan hari ini Kevin main di sini. Rekaman dengan drummer kok dengan drum. Nah, ini dijelaskan, bisa dijelaskan. Ya, jadi ini adalah SGC drum. SGC drum ini gimana jelasinnya ya? Ya basically mereka dari ya udah ini SGC apa kok? Oh, SGC dulu. SGC ini apa? Ukurannya berapa? Ini Paramount Tuxedo. Jadi standar sih 10, 12, 14, 16 sorry 10, 12, 16 peaknya 22. Okay. Jadi ini ada dua tipe, gold dan silver, ini tipe yang silver. Okay. Nah kita lihat finishingnya, cakep sih, jadi tiga layer gini. Snare-nya ini alpha, tapi yang aluminium. Oke. Okay. Nah, ukurannya 6,65 ya? 6,5 6,5. Oke. Terus sekarang simbal. Simbal. Oh, sama ini apa nih? Yang kecil. Ini SGC itu sih apa? Star Effect 10, 10x6. Oke. Siap. Cakep sih ini ya. Wah, finishing-nya. Mantap. Oke, lanjut simbal. Dari mana? Kanan kiri? Simbal kiri. Ini kan simbal musuh sendiri sebenarnya. Iya, enggak apa-apa. Kita saya ya, jelas kalian. Saya jelaskan. Murat diri Renaissance Light 15. Yuk. Hari ini banyak 15 ya. Dulu kan yang musim justru 13, 14, 13 itu dulu orang-orang kebanyakan Fang. Ya kan? Akhirnya kita mulai semakin ke sini makin beralih 15, bahkan ada yang 16. Mm-hmm. Ada yang suka 16. Jester gitu biasanya suka 16. Main Jess. Di sini two face tag. Nah, ini buat yang suka bunyi cek 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 cek. Cek 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 cek. Ya, oke. Okay. Terus arena. Nah, ini termasuk favorit nih, favorit gua. Karena bunyinya yang best seller. Enggak juga. Kalau dibilang best seller, lebih banyak best sellernya itu arena ride-nya. Oh, okay. Daripada crash-nya. Cuman istilahnya ini juga sebenarnya oke. Okay. Cuman mungkin buat beberapa orang mungkin ada yang suka yang dry, ada yang suka yang mungkin lebih bright lah istilahnya. Nah, ini dia cenderung dark, cenderung dry. Arena Crash 19. Terus okay. Nah ini. Ini custom ya. Ini gede banget kayak wajan ini. Jadi kalau teman-teman mau masak, jadi dibalik. Renaissance Dark Ride 24. Kalau ini custom ya, gua. Iya. Buat harus masak pesan. Buat masak nasi goreng. Wok nasi goreng. Wok. Renaissance Dark Crash 18. Iya, oke, selesai. Nah, terus ada ini juga supaya membuat sustain lebih terkontrol dan tidak berlebih, kita ada slaplets. Ini warna alien green. Bisa juga dipakai di simbal. Jadi supaya enggak terlalu apa namanya? Slaplets. Enggak terlalu sustain. Mm-mm. Sustainnya enggak terlalu berlebihan. Nih, ditonton juga. Nah, headnya kita pakai Aquarian. Di snare Aquarian Picture Goated. Super two di tom. Kick. Kicknya jangan. Kicknya jangan. Oh, nah. Kick stop ya. Stop. Oke, terima kasih. Sama-sama. Okay, now it's time to clean up. So I'm just gonna leave the camera here. Siap. Adem banget jadi. Oh iya, langsung ngembun kacamata aku. Bye bye. Okay, and that's about the end of the first session vlog. Thank you for watching. Bye bye.